Assalamualaikum. So hari ni kita nak cerita sikit tentang highway suke. Kita akan sentuh dalam beberapa topik. Yang pertama sekali, kita akan sentuh apakah itu highway suke. Yang keduanya, apakah progres terkini highway suke. Dan yang ketiga ialah ke mana anda boleh pergi daripada highway suke ni. Okey, pertama sekali yang kita cerita pasal apakah highway suke. So highway suke ni adalah Sungai Besi Hulu Gelang yang akan menghubungkan beberapa tempat yang penting daripada Sungai Besi tu ke Hulu Gelang. Yang keduanya kita akan cerita sikit tentang progres. Progres terkini highway suke ni, dia telah siap fasa pertama yang mana yang menghubungkan antara Ceras ke Ampang. So itu dah siap. Selanjutnya kita akan cerita tentang ke mana highway suke ni berhubung. So, pertama sekali, highway suke ni dia akan berhubung dengan highway MR2 lah. So, kalau korang nak pergi ke MR2, anda boleh pergi daripada highway suke. So, apa itu MR2? Dia jalan yang menghubungkan antara Gombak ke Sungai Besi lah. Tempoh Raya Tanpa Tol. Okey, yang kedua iaitu suke ni juga, dia akan berhubung dengan Jiu Highway. So kalau nak ke Jiu tu, anda akan berhubung dekat area Ampang lah, pergi sama macam MR tu. Kemana highway Jiu ni pergi? So highway Jiu ni dia boleh pergi ke jalan MR tu, boleh dekat area. Kalau anda nak pergi ke Pahang, so kat situ anda boleh ambil Jiu. Keseluruhnya Jiu ni juga akan berhubung dengan beberapa tempat yang penting seperti di jalan Tun Razak, Wan Sebayu dan sebagainya. Yang ketiga, suke ni juga akan berhubung dengan Akleh. So Akleh ni highway yang menghubungkan antara Ampang ke KLCC. Yang keempat, suke ni juga akan menghubungkan dengan highway Saga. Pada Ceras nak pergi ke Kajang, so ini adalah highway Saga. Ini untuk fasa 1 lah yang telah siap. Dan selain daripada tu, dalam fasa 1 ni highway suke ni dia memudahkan orang yang duduk area-area Ampang, Ulangat. So banyak exit-exit dekat Ampang dan Ulangat. So anda dah tak perlu lalu jalan yang ada traffic light. So kat sini dia boleh menghubungkan beberapa tempat yang penting. Kalau pergi Sungai Congkak pun boleh melalui highway suke lah. Okay, itu yang seterusnya untuk highway suke, yang untuk fasa 1 lah. Untuk fasa kedua yang belum siap, iaitu dia juga akan menghubungkan dengan Kesas Highway. So Kesas Highway ni kalau korang tahu, dia merupakan highway yang menghubungkan antara Sungai Besi ke Shah Alam. Dan yang seterusnya, highway suke ni akan berhubung dengan Plus Highway. So Plus Highway dekat Sungai Besi tu anda boleh pergi ke Seremban dan sebagainya. Dan dia juga secara automatik berhubung dengan Seremban Highway lah. Seterusnya, highway suke ni juga anda nak pergi ke Cekadash Highway. Dia ada sebut juga pasal BJ dan sebagainya. So akan link dengan banyak highway highway suke ni untuk fasa-fasa yang seterusnya. So buat setakat ni dah siap fasa 1 yang saya sebut tadi. Dari segi trafik, saya nampak mungkin belakang tu boleh reduce sikit, tapi nak kata settle tu tak lah, tapi at least boleh reduce sikit lah. Alright, saya rasa tu saja review pasal highway suke. So kalau ada apa-apa salah fakta apa-apa untuk share, bolehlah kongsikan dekat sini. So itu saja, terima kasih dengan tuan-tuan. Assalamualaikum.